Oke. Bisa dimulai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu berkumpul bersama dengan beliau ini dalam rangka diskusi untuk sharing untuk acara yang nanti. Terima kasih kepada ketua pakar yang sudah hadir, masuk kepada pembina pakar yang sudah minta waktu untuk seremoni untuk pembahasan untuk acara kita nanti. Gimana nanti ada pertanyaan akan disampaikan. Untuk ketua pakar tentunya nanti ada beberapa makalah yang disampaikan, mungkin bisa disampaikan penjelasan tentang mengenai tentang acara kerja pakar dari CDM yang kemudian dipilih. Langsung mungkin ada sedikit sampaian yang disampaikan dari ketua pakar sebelum pembukaan itu membuat persilangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa perjuangan pakar PPC, bukan hanya melawan pasar modern yang akan menghantam gebrakan dari pasar-pasar, kemampuan dari pasar tradisional, akan tetapi juga hantaman dari online. Untuk itu, maka keluarga besar pakar PPC memiliki semacam usaha, semacam kegiatan untuk melawan hal-hal tersebut. Nah, di sini kami akan mengadakan gebyar pasar. Gebyar pasar Ciawi kali ini adalah gebyar pasar yang ketiga. Artinya, dengan gebyar pasar yang ketiga ini, otomatis kita sudah mengeluarkan 3 unit motor. Nah, untuk itu, kepada pelanggan setia pasar Ciawi, jangan sungkan-sungkan, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Anda belanja di online belum tentu ada dapat motor. Anda belanja di supermarket, Anda tidak ada kekeluargaan. Kalau Anda berbelanja di pasar Ciawi, pasar tradisional, hubungan antara kita dengan pelanggan itu sudah pasti ada. Sebab mana tahu Anda ada pesta, Anda bisa mengundang kita dan insya Allah kami akan hadir. Untuk itu kami sungguhkan biar pasar Ciawi yang ketiga untuk pelanggan setia yang berbelanja di pasar Ciawi. Terima kasih kepada pakar. Terima kasih kepada pembina berada sedikit sampingnya. Ambil sambutan begitu dan waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada MC. Hari ini adalah hari yang sangat bagus. Adapun yang jelas ini adalah kesaksian dari para pedagang keluhan bahwa dengan fenomena situasi yang seperti ini yang memang luar biasa berat yang ditambah oleh situasi pandemi, nah ini kan menguras daya beli yang memang mengganggu. Akhirnya online yang berjaya. Nah, pasar rakyat ini tentu punya daya tersendiri, punya kelebihan sendiri. Selain ada kelemahannya, tapi ada hal yang sangat besar itu proses tawar menawar, proses tatap muka, proses sosialnya langsung menyentuh kepada pembelinya langsung, sangat membeli. Dan yang lebih lagi adalah di pasar rakyat ini ada jual beli mat, ada di sayur yang di pasar lain tentu ada, dan atau pasar modern tidak ada. Nah, ada pun motivasi kita ngasih hadiah ini adalah sekedar berbagi kepada pengunjung, mana tahu dengan hadiah ini menjadi motivasi jangan belajar tempat lain, tapi belajar ke pasar rakyat yang jelas-jelas memang ada untuk rakyat, kembali ke rakyat. Semoga roda ekonomi maka berputar. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pembina yang sudah menyampaikan sambutan dan tanya-tanya. Ada selagi sisi lain pertanyaan selain itu mungkin dari para narasumber bisa menyampaikan latar belakang acara apa nih untuk pemasangan acara kerja ini. Jadi ada selain alasan untuk acara kerja apa aja nih kontennya prioritaskan. Silakan. Iya, mungkin ada yang bertanya kenapa ada harus ada. Ya, bahkan ada yang lebih ekstrim. Ini adalah judi. Nah, ini kita harus luruskan dulu. Betul. Kita harus luruskan yang judi itu yang mana, yang hadiah itu yang mana. Nah, ini kita berbagi. Enggak ada kutipan kepada peserta. Betul. Tidak ada biaya kepada kepada pengunjung. Jadi mereka tidak mengeluarkan sedikit
pun sepeser pun uang untuk menebus hadiah. Kecuali upah dia utama, otomatis dia harus mengeluarkan SNK. Tapi itu untuk kebutuhan pribadi dia sendiri. Nah, untuk itu kita harus luruskan persepsi ini. Kecuali mereka pasang duit, mereka pasang angka, itu baru judi. Nah, dalam hal ini dia berbelanja di pasar Ciawi, baik di toko sepatu, di toko baju, di toko kosmetik, di toko jilbab, atau di toko-toko yang lain, termasuk toko yang lantai bawah, sayur-sayur dan segala macam. Silahkan, setelah Anda belanja, harga tidak ditingkatkan, tinggal minta kupon undian dan dipungut biaya. Otomatis ini murni adalah apresiasi kami di pasar terhadap konsumen ya, yang berbelanja di pasar Ciawi untuk tetap setia, tetap hadir, tetap selalu ada, selalu ke pasar Ciawi untuk berbelanja. Di samping dia mendapatkan hadiah, kita juga bisa ketemu satu rami tatap muka sama macam. Kira-kira begitu isi dari motivasi dari pengadaan undian berhadiah dari Pak Kapolres. Ya, terima kasih kepada Bapak yang sudah menjelaskan tentang latar belakang acara undian pasar Ciawi-Ciawi, alasan-alasannya itu tadi yang disampaikan. Dan tujuannya di antara lain selain memang tujuan acara undian ini itu untuk menarik kembali para konsumen yang lama, konsumen pedagang yang dulu, karena dengan seiring waktu berjalan kita persaingan lebih ketat karena persaingan dari penjualan online, banyak-banyak hal yang memang penjualan lebih instan, lebih mudah dan lebih giat. Tetapi dia sudah langsung banyak, langsung dikirim dengan pesan-pesan banyak. Nah itulah salah satu saingan dari pasar paket ini, di mana acara latar belakang atau mungkin tujuan acara ini itu salah satunya untuk mendobrak biar saingan itu akan kelewat sama pasar. Tetap kita berusaha pasar rakyat, pasar tradisional tetap jaya, tetap ramai lagi. Pengunjung kita harapkan lebih banyak lagi seperti bisa dia dulu kala lagi. Yes. Alhamdulillah. Dan apalagi nih tentang ada apa ya yang ditantangkan apa yang dihadapi dalam melaksanakan acara juga ini, mungkin suasana acara tetap aja nih yang perlu dilaksanakan. Mungkin Pak Dina silakan. Sudah pasti pasarnya sangat besar. Artinya teman-teman pedagang nggak boleh berpegang tangan. Apalagi berdiam diri, apalagi tidak mau berikhtiar mengamankan pasar. Itu kalau diam saja atau dengan kegiatan yang biasa-biasa saja, nanti kita akan dilihat oleh keadaan. Nah, keadaan ini kan harus kita berubah. Nah, salah satu ikhtiar kita harus berubah. Nah, kalau kata Allah kan jelas, siapa yang mengubah situasi dan kondisinya, keadaan, Allah akan berubah. Jika kita mengubah dari sepi menjadi ramai, maka Allah akan berubah. Itu adalah konsep sederhana. Misalnya kita ubah dari bangkunya acak-acakan menjadi rapi. Misalnya tadi situasinya biasa-biasa begini, kita hangatkan. Nah itu kan tantangan itu kan jelas ada. Yaitu teman-teman sama-sama bersama-sama kita mengeberak pasar ini menjadi lebih maju. Caranya memang berniat berkenyulat, meningkatkan kualitas pelayanan. Kita ramah lagi kan begitu ya teknik-teknik kita. Kedua, bagaimana pengunjung harus lebih loyal lagi mengikuti lagi hadiah. Ini hadiah ini kan hanya motivasi bahwa kalau belanja contoh lah belanja sepatu dengan harga 100.000 dia dapat bukan. Misalnya belanja lagi sayur 25.000 dapat motor, itu kan luar biasa. Luar biasa. Nah jadi artinya dengan belanja berapa item saja tidak ada hadiah. Itu tetap dikocok berundi ini empat peluang itu ada karena hanya pasar ini saja yang tidak ada, jadi probabilitasnya pasti dapat. Nah kalau ada hadiah hiburan banyak ratusan apa itu udahlah jangan berpaling kepada yang lain, tetap berpaling ke pasar Ciawi. Terima kasih kepada Mina yang sudah menyampaikan dia. Nah dari sekarang nih, apa nih respon dari pedagang tentang acara budaya ini? Mungkin ada sedikit gambaran bisa sampaikan, silakan. Bela, ini adalah gebiar pasar yang ketiga. Artinya udah 3 kali kita mengadakan gebiar pasar ini. Otomatis pasti ada lonjakan-lonjakan atau survei yang telah dilakukan, walaupun bukan dari survei resmi, tapi dari kita sendiri melakukan survei bahwa kita melihat dari antusias. Antusias betul. Pertama, di saat yang
apa gembira yang pertama, antusias dari pedagang sendiri itu sangat minim. Nah, itu dari segi penelitian. Kemudian dari hadiah, mungkin puluhan hadiah dari yang pertama dia ada. Dan kalau seandainya kita adakan di yang kedua, itu lonjakannya luar biasa. Dari segi hadiah bertambah, dari segi peserta pedagang boleh dikatakan dulunya cuma sekian persen, sekarang mungkin udah berpuluh-puluh persen yang ikut. Kemudian semangatnya juga bertambah. Nah, di yang ketiga sekarang itu sangat luar biasa. Yang biasanya itu agak rada-rada cuek, udah aktif, yang pembeli belum tahu, udah bertanya, dan bahkan di saat gebiar yang ketiga ini udah ada pembeli yang minta kupon. Nah, itu. Itu artinya bahwa gebiar ini memang benar-benar menarik dan benar-benar terbukti bahwa pengunjung pasar Ciawi akan kembali jaya seperti dulu sebelum ada online. Dan pembeli yang dulu yang sekarang beralih ke online dengan adanya hal-hal yang seperti ini, hadiah yang luar biasa, siapa yang senang tuh Pak? Oh, iya. Motor, dikasih kulkas, dikasih sepeda, dikasih ya pokoknya banyak yang dikasih. Nah, hadiah luar biasa semua, luar biasa. Tanpa mengeluarkan uang untuk mengikuti dia. Ya. Untuk itu, mudah-mudahan, alhamdulillah, insya Allah, gebiar ini akan tetap kita jalankan dan mudah-mudahan tetap antusias. Amin. Daripada pengunjung Pasar Ciawi, dan harapan kami tetaplah berbelanja di Pasar Ciawi, dapatkan hadiahnya tanpa mengeluarkan biaya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya. Itulah yang dari respon dari para pedagang tentang sponsor atau mungkin tentang keberadaan adanya acara Gebiar Pasar ini yang sangat menarik sekali, dan memang itu hadiah diperuntukkan khusus untuk konsumen. Khusus untuk pelanggan Pasar Ciawi, di mana kami para pedagang dan panitia juga mengadakan acara ini khusus untuk pelanggan Pasar Ciawi yang ternyata alhamdulillah di seluruh mungkin wilayah, mungkin tidak hanya di kabupaten, salah satunya Ciawi yang bisa mengadakan acara Gebiar Pasar Ciawi ini. Alhamdulillah sampai sejauh ini di Pasar Ciawi kita sudah mengadakan 3 kali ya. 3 kali yang membuatnya sekarang ya, 3 kali yang mau yang mendatang. Alhamdulillah ya, 1-2 alhamdulillah kita lancar, dan ketiga insya Allah kita akan melaksanakan di akhir Februari ini. Mudah-mudahan akan berjalan sesuai yang direncanakan. Amin dan berdoa. Dan lagi ada terakhir tentang persiapan nih panitia sejauh ini. Apa aja nih persiapan panitia nih bisa disampaikan sejauh ini sampai ke hari hari nanti. Silakan Pak Jalan. Kalau panitia dari kebetulan panitia buat. Kalau saya keluar panitia, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi selang tidak tahu. Panitia sudah bekerja keras. Lagi dan siap. Bagaimana? Apresiasinya sudah siap, bagus. Iya. Bekerja keras sini mencari sponsor, cari yang menjadi cari untuk kalau insya Allah sih tanggal 27 Juni. Jadi persiapan dia kayaknya sudah siap akhir maupun nanti tidak diragukan lagi. Kalau dia nggak siap, saya akan siap. Semua kita semua siap. Siap itu ada siap. Alhamdulillah, gimana tadi dari media pemerintah sudah sampaikan. Alhamdulillah, apa yang kita harapkan nanti, kami juga para pedagang, para panitia juga berharap mudah-mudahan antusias para teman-teman pedagang lain untuk lebih gebiar lagi mempromosikan acara Gebiar Pasar ini, karena acara ini acara kita semua, acara para pedagang Pasar Ciawi, di mana tujuan kita mengadakan ini untuk merangkul atau mengajak lagi supaya para konsumen Pasar Ciawi lebih meriah lagi datang ke Pasar Ciawi berbelanja, lebih banyak lagi para pendatang yang baru-baru, dan harapan kita mudah-mudahan di Pasar Ciawi ini, di acara kegiatan yang ketiga ini, kita lebih berkas mendapatkan hal konsumen yang lebih wah lagi, lebih banyak lagi harapan kita, karena mudah-mudahan di Pasar Ciawi kita lebih prioritaskan dengan moto para sambung ya, sambung rasa pedagang dan pembeli, pasar kita semua dengan moto seperti ini, mudah-mudahan kita terlaksana. Amin. Apa yang kita harapkan nanti mudah terlaksana. Amin. Dan acara sampai di hari-harinya tidak halang-halang. Amin. Mungkin itu aja acara seremoni kita di siang hari ini.
waktu atas waktu dan tepat. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, saya tutup. Bila kita boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Sudah, selesai? Belum.